Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Semua berarti yang belum masuk absen. Ini nih, hah? Ada kuda warnanya gosong. Cakep! Ini kok ada satu bangku yang kosong? Uli! Ini siapa? Kalau saya absen, Sobri ya? Sobri ya? Iya, Sobri! Mana Sobrinya? Gak tahu, Ustaz. Lah, gimana? Waalaikumsalam. Ah, ini baru diomongin. Gimana sih? Ya siap-siap. Ulili. Awas jatuh. Udah jatuh, Kak. Oh, kirain belum. Hai, Kak. Kamu nih ya, pagi-pagi udah bikin masalah sih. Maaf. Apa? Sobri, udah ya. Mungkin Haikal gak sengaja juga. Udah maafin aja, namanya orang gak sengaja. Maafin aja ya. Udah kamu duduk sekarang. Cewek aja sih, baru jatuh sakit. Jangan dibiasain memperpanjang masalah. Ingat, masalah panjang dipendekin. Masalah besar dikecilin. Masalah kecil dihilangin. Ya, fahim tum? Fahim. Sekarang buka bukunya, kita lanjut ke materi selanjutnya dan bab berikutnya ya. Silakan. Ustaz Jihan? Iya betul Mas. Kenapa lihat-lihat? Kok tampang gede gar gini namanya Jihan sih? Mas, Jihan itu ustazah di sini, bukannya saya. Oh, maaf Om, saya heran. Sama. Saya juga Herman. Sama berarti kita punya nama ya? Heran Om, bukannya Herman. Om ger aja sih. Oh, heran. Ngomong dong yang jelas, heran. Iya Om. Mana suratnya Mas? Iya Om. Satu. Oh iya ustazah. Ustazah harap kamu bisa membaur dengan teman-teman yang lain ya. Oh, calm down ustazah. Kayak aku tuh kan orangnya kayak so transis banget, kayak zaman new banget. Jadi kayak gampang lah berbaur dengan mereka-mereka ini. And then masalah olahraga, oh my god, jangan dipikirin. Karena aku hebat banget dalam olahraga. Jangan terkejut gitu dong, biasa aja Pak Ustaz. Oke. Hey. Emang kamu bisa main tenis? Apa ini? Badminton? Oh, jangan khawatir. Aku tuh emang hebat banget. Kayak aku udah 20 tahun belajar main ini. Dan lihat, amazing kan? Sampai rakitnya bolong. Karena aku sangat semangat. MG, gila. Itu like, wow. Aku suka kayak gini nih. Lah, Miss Rempong, ngapain bawa payung? Oh, kita itu mau main badminton, tau nggak? Aduh, please deh, ajang putri, aku ini kan princess. Kalau princess itu nggak bisa kena panas. Kalau nanti aku kena panas, kulit aku tuh bisa hitam kayak kamu. Aduh Kayla, ini kan matahari pagi, jadi bagus untuk tubuh. Wow, kata siapa sih matahari itu bagus buat tubuh? Nih, mana ada sih orang cantik yang mau panas-panasan, terus kulitnya hitam. Ih, please deh. Ini aku mau. Ini namanya Black Sweet, tau gak sih? Dan pasti kamu tuh kayak karakter-karakternya tuh kunanta. Artinya, jadilah diri sendiri. Nah, ini loh. Kayla, lagi pula kita berolahraga itu kan bertujuan untuk membakar lemak yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Dan sekaligus itu juga, waktu keringat kita keluar, kotoran-kotoran juga ikut keluar. Jadi tidak mengendap dalam tubuh. Time to up? Bener lagi ya nih, kayak I just want to tell you my baby. Ini tuh udah zaman now banget, kayak udah canggih banget. Jadi kayak gak usah pakai payung, kita tuh cuman perlu pakai sunblock. Jadi kamu gak usah takut, muka kamu rusak, oke? Tenang ya baby. Hebat ini, ini visioner kayak gini nih. Jangan gitu, nanti aku sombong. Ingat anak-anak, olahraga itu penting. Seperti bahasa Latinnya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Wow, hebat banget. Makanya Dejian suka sama Ustaz Fahri. Enggak apa-apa. Yaudah, mau latihan lagi enggak? Mau! Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam, Pak Herman. Ini ada surat buat Ustazah. Jazakallah, Pak Herman. Ya udah anak-anak, nanti dilanjut dulu ya olahraganya. Ustazah tinggal dulu, soalnya Ustazah ada urusan sebentar. Kalian dilanjut aja olahraganya ya. Iya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa ya? Masa ya dari si Musa? Ya enggak lah, surat cinta dari saya itu masih ketumpuk di kamar saya. Belum saya kasihin. Oh itu? Apaan sih? Apa di sini? Ais. Beneran ya kamu punya surat cinta buat Dek Jihan? Oh ya bener dong. Kan surat cinta dulu, abis itu baru deh surat nikah. Bertahap gitu. Alah, gak usah ngimpi. Insya Allah. Aku dapat beasiswa ke Kairo. Loh, Ustadz ngapain di sini? Saya lagi ini nyari bantal. Bantal saya di kamar hilang. Di kamar nggak ada soalnya kok. Sebelah situ kali, Mus. Di sebelah situ kali ya? Mana ya bantal? Bantal pintu, Mus. Oh, iya. Ada nggak, Mus? Wah, di sini kali ini. Woyong kambing. Demi nesok. Satu, dua, tiga. Aduh. Sakit tau gak? Mungkin. Baby, are you okay? Yang mana yang salah? Sakit. Sakit yang mana? Gak usah ditebak-tebak. Gak usah sentuh-sentuh. Don't touch my body. I'm sorry, I didn't believe you. Like, I don't know you are in here. Kamu bisa gak sih gak usah ngomong panjang lebar pakai bahasa Inggris segala? Kamu ngomong panjang lebar juga aku gak ngerti. Makanya kamu tuh harus belajar mengerti aku. Ini. Tapi gak sakit kan? Yang mana itu? Ya sakit lah. Aduh. Guys, tolongin dong. Why do you hungry? Loh. Emang kamu kenapa? Hah? Ini sakit, aku ada bisul tau gak? Ada yang bisulan. Jadi it's so gross. Kamu bisulan. Sobri yang jebra cross. Gross. It's mean jorok. Udah. Bokongnya Sobri lagi bisulan. Dia lagi mau nyembuhin. Betul tenan. Aduh Aika, kamu tuh gak boleh kayak gitu. Kasihan Sobri, gimana kok kamu yang ngalamin? Hayo. Tuh, isi ya? Iya juga sih. Tengok, kata si Moku, orang pikiran kalau kamu kayak Sobri. Waduh, kamu kena penyakit bisulan. Waduh, suwaki cepol kau. Alah, Sobri mah lebay. Alah. Ya salah kau. Mendingan sekarang kita bantu aja tuh Sobri. Kalau kita gak bantu Sobri, kita bisa ketularan. Oh iya. Kayak gini, atau pandang mata kan? Cakep. Nyimpen tas di bawah kolong. Cakep. Sama manusia, itu harus saling tolong. Yaudah, kita tolongin Sobri. Sorry. Aduh. Yang bener dong. Sorry ya. Aduh, maafin aku ya Sob, aku gak tahu kamu ada bisul, baru tahu sekarang. Tapi Sob, aku Kiyo, jadi penasaran tenan. Emangnya bisul kamu tuh kayak gimana? Aku mau lihat ya, coba kamu di belakang. Gak usah lihat, kepo banget jadi orang, emangnya bisul aku tontonan. Tapi Sob, kata si mbokku, sing namanya bisul itu gak boleh asal dibiarin. Harus cepet-cepet dipecahin. Soale, kamu tau gak, bisul itu ya koyok balon. Kata si mbokku, orang.
Gini aja udah sakit, apalagi kalau dipecahin. Lah, makin sakit dong. Justru malah dipecahin biar nana-nananya itu keluar. Udah mana sih kita? Jangan. Bisul-bisul aku juga kenapa kamu yang mecahin? Ah, aku punya ide. Gimana biar nanti waktu dipencet bisul kamu tuh enggak sakit? Kita matengin dulu. Iya, Kak. Ah, bener. Bisul rebus. Aduh, please deh. Oh my God, aku tuh gak kebayang ya kalau misalnya aku yang kena bisul. Baby, do you know? Orang yang kena bisul itu, it means he's not clean. Ya kan tadi aku bilang. Makanya aku tuh gak suka sama keringetan. Kalau keringetan, ntar tuh bisa kotor. Kalau kotor, ntar bisa tumbuh kuman. Kalau ada kuman, ntar bisa jadi jerawatan, bisa bisulan. Oh my God. Tau, Kayla. Kalau kamu udah keringetan, kamu bisa tumbuh bisul, tau gak? Masa sih? Aku gak percaya tuh. Ya, gak percaya. Au! Ih, kok sakit ya? Kenapa, kan? Kenapa sih? Let me check, baby. Ah, sakit! Udah buang. Tak, usah takut. Positi. Alhamdulillah Pak Herman, pokoknya ini rempah-rempah siap kita jual ya Pak Herman. Siap. Supaya menghasilkan. Kopi. Iya Pak, siap segera Pak. Pakai gula Pak. Iya ini baca anak, gulai. Gula. Ya kan itu tahu pakai nanya. Rasanya lama betul. Kopi. Pak Herman. Kopi. Pak Herman, tapi benar Pak Herman. Tadi sumpah sebelum Pak Herman datang ini air panas boleh gulak-gulak mendidih. Siti taruh di meja udah. Tapi kok sekarang kagak ada. Herman saya. Saya dong. Heran. Kosong ini sih, Pak. Pak Herman kudu nunggu ya 2 tahun. Siti mau ngerebus airnya dulu. Cepet amat, Pak, 2 tahun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, Ani nunggu di sini? Iya. Ayo, Sob, kamu pasti bisa. Ya, betul tenang. Udah, kamu tuh jangan takut. Kamu jangan bikin sakit deh. Nanti malah tambah sakit. Iya, bener banget tuh, Sob. Anggap aja ya, bokong kamu itu pisang rebus. Cakep itu. Masa bokong aku direbus kayak pisang rebus sih? Udah lah, Sob. Ini kan demi kebaikan kamu. Jangan takut, cuma gitu doang. Kamu enak cuma ngomong doang. Aku yang rasain, tau gak? Sobri. Apa? Kamu bagaimana sih? Pengen sembuh nggak? Ngapain marah-marah? Itu mana-mana. Kalau nggak sembuh gimana? Emang kamu mau? Jangan kamu kayak gitu terus. Iya. Aneh. Iya. Ya udah. Tapi aku doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Semoga bisul Sobri cepat sembuh. Ini kalau dirubus ini nih. Nggak sakit ya Allah. Semoga cepat sembuh. Amin. Lah, ngapain pake mikir sih? Udah buruan masuk. Mau cepetan. Lama banget ini. Masuk sana. Waktu Lukman mahal. Pak, lama. Mikirnya udah buruan. Tak tepuk juga nih. Iya. Aduh. Iwa. Jangan ditutup dong, Kak. Aku gak akan buka pintunya sebelum kamu rendam bisul kamu, Kak. Panas. Cek dulu deh. Aduh. Panas. Wah, panas. Papa, aku tuh yang bener dong. Ini tuh lagi sakit darurat, tau gak sih? Tangan aku tuh lagi bisulan. Kalau tangan aku bisulan, biar aku gak bisa jadi Miss Universe. Please deh. Aduh, Kayla, kamu gak usah pakai nangis. Lebay, tau gak? Tau, lebay. Oh my God. Kayla, kamu tuh mau ikut ajang pencarian bakat Miss Universe. Tolong deh, setingkat RT aja kamu kalah, apalagi Miss Universe, oke? Okay? Setuju. And baby, ini sih
tetap kedarat gitu aja ya buat kamu. Jangan nangis. Karena kalau kita lagi nangis, aura cantik kita tuh tidak terpancar. Iya. Jadi murahlah senyum, senyum ke semua orang, senyum gitu. Coba gimana senyum? Oh, lebih kelihatan lagi giginya. Oh my god, cantik kan, cantik kan, cantik kan. Setuju kan? Sami Biwi selalu cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Aduh, oh my god, sakit banget. Loh, Kayla, tangan kamu kenapa? Ini Ustazah, tangannya Kayla tuh, apa Put? Bisulan. Apa? Bisulan? Iya. Yaudah, coba Ustazah mau lihat. Ini Ustazah. Sakit banget Ustazah. Jangan ngegas dong. Maaf ya. Astagfirullahaladzim, Kayla. Kok bisa sih? Nggak tahu Ustazah. Yaudah, gimana kalau kita ke dokter aja ya? No. Ustazah nggak usah ke dokter deh. Incis nggak mau. Ntar kalau bisa Incis disuntik gimana? Kayla, baby listen to me. Kalau you go to the doctor, get a medicine and then you good. Ngerti? Bisul itu nggak akan pecah kalau belum matang. Jadi paling nanti di dokter kamu cuma dikasih salep. Nah salep itu membantu untuk mempercepat bisulnya untuk matang, gitu. Tapi kalau ntar udah dikasih salep nggak bakal sakit lagi. Kayla, kamu tenang aja, itu nggak akan sakit. Atau gini aja, kalau Kayla masih takut, mendingan nanti Ustazah cariin obat herbal buat Kayla gimana? Kamu mau kan? Kalau obat herbal mah nggak apa-apa. Asalkan jangan dibawa ke dokter ya, kamu ingin takut. Ya udah, Ajeng, Putri, nanti tolong bantuin Kayla ya untuk melanjutkan aktivitasnya. Ustazah, ya? Gini Ustazah, bisa nggak pesantren ini tuh lebih clean gitu, lebih cleaning semuanya? Kan nggak mungkin kan, aku kan masih baru banget ya di sini. Kayak nggak mungkin kan baru masuk pesantren langsung bisa lah. Oh no, like. Yuk, Anda sendiri. No. Ratu, kamu tenang aja ya, kamu nggak usah khawatir. Insya Allah pesantren ini bersih. Fahim tuh? Fahim lah Ustazah. Mana ya? Kayaknya saya mesti ta'aruf dulu deh. Sebelum Ustazah Jihan mutusin ambil beasiswanya. Sebab kalau nggak gitu, ini gimana saya bisa deketin Ustazah Jihan? Tidak. Pak Ustadz jangan bikin bingung dong Pak Ustadz. Ayo Pak. Gimana sih? Aduh. Celengak-celengok. Kanan-kiri. Ustazah Jihan. Nah gini Pak. Udah deh, kalinya begini. Pak Ustadz ke kiri, kita ke kanan. Ustadz ke kanan, Pak ke kiri. Itu aja kita yang kalinya dah. Ya. Siap-siap. Walah. Awas kalau kalian ngerasain ya. Jangan-jangan Sobri dibully nih. Wah, enggak bisa diam nih. Haikal Sobri. Herman, aduh. Loh, itu Ustaz Musa ngapain manggil kita? Kenapa sih, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian pada ngapain nih ngomong-ngomong? Nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Iya, betul. Ternyata kata Eka, kita ini lagi nggak ngapa-ngapain kok. Kalian jangan bohong. Nggak ngapa-ngapain gimana? Itu buktinya, Sobri. Megangin pinggang begitu, hah? Kayak aki-aki pengeroposan tulang. Kayak bebek. Bukan lagi pengeroposan tulang, dan bukan karena mereka, Ustaz. Tapi, Sobri lagi bisul. Kamu bisulan? Iya, Ustaz.